Halo guys, happy Sunday. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 251 simple, tapi naik setengah, baru turun setengah. Kayaknya udah pernah dibahas, cuma saya ulangi lagi. Jadi begini, kita kan tahu nih 251. Oke, nah sekarang 251-nya ini kita bikin naik, jadi ini 251 dari Cis. Cis, baru turun C. Nah, tapi kita hanya pakai 251-nya aja. Nah, jadi hanya pakai 25-nya aja, sorry. 25 dari Cis. Langsung masuk 25 dari C, baru masuk 1. Nah, misalnya sebelum 251 itu kita pakai 25 dari Cis dulu. Jadi dari C baru masuk C. Nah, pas di 25 ini kita harus kasih melodi supaya enak. Cara kasih melodinya gampang, kita hanya pakai broken chord. Ini dari satunya, atau mau ambil dari tiganya. Masuk lagi. Nah, itu bisa diterapkan di mana aja. Ini mau ke G. Nah, kan mau ke situ, mau ke G minor, C, F. Sebelum ke sini kita kasih G minor. G minor. C, G minor. Gitu. Jadi kasih G-nya dulu. C, G, G minor, C, baru F. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa kasih setengah sebelum. Emang agak bentrok tapi enggak masalah. Memang bentrok sih. Cuma ada beberapa bagian kadang dia enak dimasukin. Misalnya sebelum nah, di sini bisa nah, kan mau ke E minor kan. Sebelum E minor kita kasih dulu nih F minor. Nah, F minor bass, E minor A, kayak gitu.
guys, oke? Ya, jadi sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap latihan, tetap cari cara gimana memperbagus ilmu Anda. Stay Jazz and Gospel. Happy Sunday. God bless.